Lukisan ini bercerita tentang sebuah perjalanan seorang penari yang mana di saat dulu muda dia menjadi sosok yang menjadi pusat perhatian banyak orang. Berjalannya waktu, usia semakin bertambah, perempuan ini semakin tua. Di masa pandemi yang sekarang ini terjadi di dunia, sungguh menjadi sebuah tantangan bagi kehidupan, utamanya adalah manusia. Mereka berlomba-lomba bagaimana berjuang untuk hidup. Semua terdampak, baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan, banyak hal, semua terdampak. Nah, disinilah kita akan survive. Kita akan mencoba lepas. Bermunajat, kita berdoa. Kita mencurahkan isi hati kita, beban kita, pada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otak ini begitu berat, semua hal terpikirkan, angan-angan, harapan. Saat sekarang menghadapi banyak sekali cobaan, banyak sekali permasalahan, dan silih berganti. Semua terasa sesak di otak. Entah sampai kapan kuat otak ini untuk menampung semua beban itu. Banyak otak-otak pecah